Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat para pecinta sinetron Love Story The Series. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya. Oke guys, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan. Terlihat di mana di episode sebelumnya ya guys, bahwasanya pernikahan Madinah dan Attar pun telah gagal dan mungkin juga pernikahan Madinah dan Attar akan segera ditunda. Karena Attar sendiri di sini masih meragukan akan kisah cintanya di antara Madinah kepada Attar, karena Attar pun berpikir kalau Madinah itu selalu berharap kepada Zidane. Nampaknya Zidane sendiri di sini hanya bisa mengikhlaskan, walaupun dalam hatinya sedikit merasa tidak ikhlas ketika Madinah pun akan segera menikah dengan Attar. Namun, di mana di sini Zidane pun sangatlah begitu kuat dengan imannya, di mana Zidane pun di sini membiarkan kepada Madinah agar supaya bisa melangsungkan pernikahannya bersama si Attar. Dan kali ini Attar pun berusaha mencoba untuk kuat, di mana Attar sendiri merasa lemah dan merasa tidak percaya diri ketika mengetahui bahwasanya Zidane masih hidup, dan di sini Madinah pun ingin penasaran bertemu dengan Zidane. Namun ketika ia mendengarkan curhatan dari Ken, dan ia pun mendapatkan solusi dari Ken, sehingga Ken pun di sini sangatlah berantusias ingin membuat Attar pun semakin tegas sebagai laki-laki harus bisa bertanggung jawab atas semuanya. Namun kali ini guys, Attar pun sangatlah begitu berputus asa, di mana Attar sendiri di sini hanyalah bisa terdiam melihat kekacauan di antara pernikahannya bersama Madinah. Nampak jelas juga Faisal, begitu juga dengan Pak Edi yang sangat begitu marah, karena mungkin Pak Edi sendiri di sini sangat tidak terima dengan perlakuan Madinah, yang nampaknya Madinah juga sempat lari dari pernikahan tersebut karena Madinah pun di sini ingin menolong Tante Dona yang sedang kesusahan. Padahal ini semua adalah ilusi ataupun halusinasi dari Tante Dona agar supaya pernikahan Madinah bersama Attar pun tidak berjalan dengan lancar, guys. Dan apakah pernikahan Madinah dan Attar pun akan segera terlaksana tanpa adanya Zidane yang menjadi penghalang orang ketiga? Lantas seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas. Seperti yang sudah kita ketahui guys, bahwasanya di episode sebelumnya di mana Vanessa KW ini telah ingin diculik oleh Pak Dirga, karena Pak Dirga sendiri di sini sudah merasa kesal melihat tingkah dan kelakuan dari Vanessa KW ini yang selalu mengganggu hubungan antara Rama bersama Raisa. Tentu kali ini Pak Dirga pun melakukan dengan cara kekerasan, di mana Pak Dirga sendiri di sini ingin menculik Vanessa. Namun kejadian ini terlihat jelas ketika Rama, Raisa, begitu juga dengan Tante Dina baru saja pulang dan keluar dari tempat gedung yang akan dilaksanakan pernikahan Madinah bersama Attar. Tentu kali ini Rama pun melihat, dan Rama pun merasa tidak enak, dan ia pun sempat membantu Vanessa pada saat itu. Karena memang di sini Pak Dirga selalu membawa anak buah, sehingga Rama pun di sini tidak bisa menolong Vanessa, dan pada akhirnya Ken pun ikut serta turun tangan untuk bisa membantu Vanessa. Dan pada akhirnya di sini Vanessa pun telah dibawa pulang oleh Rama, di mana Rama pun di sini sangatlah berantusias karena bagaimanapun juga ia sangat merindukan dan menyayangi mendiangnya Vanessa. Di sini Vanessa KW pun berharap apabila
dia akan bisa menerima kejadian di mana ia pun akan selalu hubungan bersama Rama, tapi namun tanpa sepengetahuan dari Tante Dinda, begitu juga dengan istri dari Mas Rama. Namun Rama pun di sini hanya bisa mengiyakan karena Rama sendiri di sini sangatlah begitu mencintai Vanessa, sehingga ia pun menutupi dan merahasiakan semua ini dari semuanya. Dan geser juga di adegan lain guys, nampaknya di sini seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Madina dan Attar pun telah tertunda di acara pernikahannya. Dan nampak jelas sendiri di sini merasa keraguan bagi Attar, di mana Attar pun merasa dirinya tidak percaya diri atas hadirnya Zidane, di mana Zidane pun yang sudah membatalkan semua pernikahan bersama Madina. Dan kali ini Attar juga sempat mendatangi si Rian, di mana Rian pun di sini terlihat masih saja terbaring karena mungkin penyakit yang dideritanya selama ini membuat dirinya pun harus tertidur di dalam sebuah rumah sakit. Dan kali ini juga guys, di mana Rian pun di sini berharap kepada Attar agar supaya Attar pun berusaha dan berjuang terus untuk bisa menjadikan Madina sebagai istrinya. Namun Attar sendiri di sini berharap kalau pernikahan itu akan dibatalkan karena ia pun merasa tidak enak apabila Madina di sini selalu berharap kepada Zidane. Namun Rian sendiri di sini sangatlah berantusias karena mungkin Rian sendiri merasa kecewa dengan perjuangannya selama ini, di mana Rian pun sudah bersia-sia karena apabila Attar di sini tidak menikah dengan dirinya, tentu Madina di sini bakalan menjadi istri dari Rian. Dan Rian pun merasa dirinya tidak enak apabila Attar juga mencintai dari Madina ini, sehingga Rian pun juga di sini berjuang dan mengorbankan perasaannya agar supaya Madina bisa dinikahi oleh Attar. Namun Attar sendiri di sini masih ragu karena mungkin Madina selalu berharap dan selalu penasaran terhadap Zidane. Tentu keluarlah sifat dari keraguan dari Attar sendiri ya guys. Dan di adegan lain nampaknya di sini terlihat Tante Dinda, di mana Tante Dinda pun saat ini masih saja amarahnya yang sangat begitu memuncak. Di mana Tante Dinda sendiri di sini selalu berpertikaian di antara Wilantara. Nampaknya Wilantara pun di sini sudah sangat begitu muak dengan ucapan-ucapan tuduhan dari Tante Dinda selama ini terhadap Wilantara. Padahal Wilantara di sini sudah mengetahui kalau dirinya telah dijebak oleh seseorang yang mungkin orang tersebut pun sudah menjebak dirinya. Di mana di sini Andi yang memang berantusias ingin membuat dan membalaskan dendamnya terhadap perlakuan Tante Dinda yang selama ini harus menyebabkan Vanessa meninggal. Yang pada akhirnya Tante Dinda pun di sini timbul rasa cemburu ketika melihat kedekatan Wilantara bersama perempuan lain, sehingga di sini Tante Dinda juga selalu berpikir kalau selama ini Wilantara telah menduakan cintanya. Dan apakah yang akan terjadi untuk episode selanjutnya ya guys, karena kita semua juga bakal dibikin penasaran lagi dengan adegan dan kisah alur ceritanya. Nampaknya Arman selama ini sudah mendiam ketakutan, dihantui oleh rasa takut dari Argadana yang selalu menampak di dalam kehidupan Arman. Karena Arman pun di sini selalu berbuat yang jahat, sehingga Argadana pun di sini tidak akan pernah tinggal diam. Dan Argadana juga di sini sempat memberitahu kepada Maudy dan Ken agar supaya merahasiakan keberadaannya. Karena Argadana sendiri di sini ingin membuat Arman pun mati kutu secara perlahan. Lantas bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.